أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Salah satu daripada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menjadikan di kalangan kamu, daripada diri kamu itu pasangan kamu, menjadi sumber sakinah ketenangan. Ia menjadi sumber mawaddah, kecintaan, dan juga rahmah, kasih sayang. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini adalah ayat-ayat kebesaran Allah untuk kita fikirkan secara mendalam. Apakah yang perlu kita fikirkan dengan perkahwinan, dengan kita bertemu dengan pasangan? Sebenarnya yang pertama, Allah membekalkan sakinah ketenangan secara fizikal, secara luaran, dan ini adalah pada fasa awal perkahwinan. Tetapi bila seorang isteri, seorang ibu mengandung ataupun menghadapi cabaran-cabaran dalam perkahwinan pada fasa-fasa seterusnya, mawaddah, kasih sayang itu diperlukan. Allah hasilkan, Allah bekalkan dengan kasih sayang. Itulah yang menyebabkan boleh bertahan sebuah rumah tangga. Dan pada tahap ketiga, bila si isteri ataupun si suami itu sudah mungkin menghadapi banyak cabaran, makin tua, makin lenguh-lenguh, makin lagi ada cabaran di tempat kerja, maka pada waktu itu, rahmah kasih sayang daripada sesama mereka, tetapi sudah tentunya sumbernya daripada Yang Maha Penyayang, itulah yang akan memastikan institusi keluarga ini terus kekal dan terus bahagia hinggalah bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga tuan-tuan terus berfikir tentang perkara ini, dan jangan lupa untuk mengikuti majlis ayah pada 6.45 pada setiap pagi. Pada pukul 8 kita ada TFT online, dan pada jam 12 tengah hari kita menyelusuri ayat-ayat Al-Quran, panduan kepada ibu ayah, kepada institusi keluarga, agar sakinah, mawaddah dan juga rahmah itu benar-benar kita peroleh daripada Allah Yang Maha Esa.